Kebudayaan adalah seperangkat sistem simbol dan makna. Ia tumbuh dan berkembang dari masyarakat, mencakup tata norma dan nilai tentang hubungan sosial dan perilaku. Budaya bukanlah sekadar tumpukan fakta yang tercerai berai tanpa kaitan satu dan lainnya. Ia selalu menarik untuk dibaca. Sebuah lokus jejaring makna yang saling berkesinambungan. Inilah Beringharjo, wajah pasar tertua yang kaya akan nilai historis dan filosofis. Beringharjo memiliki makna harfiah hutan pohon beringin, perlambang akan harapan kesejahteraan bagi warga Yogyakarta. Ia menjadi pusat perekonomian semenjak berdirinya hingga sekarang. Raut tradisionalitas Beringharjo kian rentah. Ia terus memoles dirinya, bersolek dengan bedak-bedak modernitas. Meskipun demikian, raut rentanya itu tidak serta-merta hilang begitu saja. Keduanya bersanding, serta turut menghidupi kekhasan Beringharjo. Wajah tradisional dan modern sering dipandang berseberangan. Tapi masing-masing membubuhkan cakrawala baru dalam membangun kekhasan Beringharjo. Hal yang berbeda berada dalam harmoni dirinya sendiri. Hal yang bertolak belakang tidak saling mengecualikan, melainkan saling berhimpun, bagaikan kayu gandiwa dengan tali busurnya. Saban hari, aktor-aktor di dalam Beringharjo berdinamika, diselimuti hubungan kekeluargaan yang hangat. Pedagang, pembeli, tukang becak, tukang parkir, pengamen, kuli panggul, dan semua warga Beringharjo saling menyambut serta kaya akan pemaknaan kehidupan. Thank you.
Beringharjo tidak melulu berbicara tentang uang dan negosiasi. Ia pun berbicara tentang cinta. Romantisme Beringharjo semakin terasa ketika senja menjelang. Wajah-wajah lelah disorot merah kekuningan matahari, menggiring keperaduannya. Budaya adalah postulat yang merupakan tata nilai tersendiri. Ia hidup, mengalir dalam realitas masyarakat, menyusun nilai dan makna yang khas, bernama Beringharjo.